Dalam sepekan terakhir ini, jagat maya sedang dihebohkan keberadaan akun YouTube yang diduga melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad. Akun tersebut bernama @sunnahnabi. Ia membuat konten-konten yang dinilai menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Akun tersebut sebelumnya diketahui mempunyai 6.000 subscriber dengan 29 video animasi. Dalam deskripsi akun yang dikutip pada hari Jumat 18 Agustus 2023 lalu, menyebutkan bahwa channel ini khusus menampilkan video animasi Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang tidak disampaikan jujur oleh para ulama. Namun pada hari ini, beberapa bagian dari channel akun tersebut sudah tidak bisa diakses. Terdapat respon "This channel is not available" ketika kita mencoba mengakses akun tersebut. Bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia, MUI, Polri dan juga Kominfo terkait keberadaan akun tersebut? Ya, heboh akun lecehkan Nabi Muhammad dan Islam. Kita akan bahas hal ini langsung bersama dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asrorun Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabar Pak? Sehat-sehat? Sehat-sehat, Alhamdulillah Pak. Pak, mungkin langsung saja, ini kita mau lihat respon dari Majelis Ulama Indonesia atas akun @sunnahnabi ini yang membuat konten soal Nabi Muhammad dan juga Islam. Apa kemudian respon dari MUI? Ya, yang pertama tentu kita menyayangkan ya atas produksi dan juga penyebaran konten yang bermuatan kebencian terhadap agama, apalagi kepada tokoh yang dihormati dan juga disucikan dalam konteks agama Islam. Dan momentumnya saya kira juga di tengah keinginan kita bersama untuk terus merajut kebersamaan di tengah keragaman dan juga perbedaan. Nah, pertama dengan video konten penghinaan dan juga pelecehan agama tersebut, MUI tentu menyayangkan dan juga mengecam keras. Nah, langkah pertama tentu kita berharap aparat penegak hukum dan juga pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang pencegahan untuk men-take down sehingga konten tersebut tidak menyebar luas di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, maka yang sudah sempat melihat untuk tidak terprovokasi. Jangan-jangan video tersebut justru diproduksi dan atau diedarkan untuk kepentingan memprovokasi dan juga kepentingan mengoyak bersamaan kita sesama warga bangsa. Kemudian yang ketiga tentu kita berharap ada mekanisme penjeraan agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang. Ya. Dengan cara apa? Cara yang pertama tentu di samping soal take down, kemudian tidak memberikan ruang akses publik terhadap peredaran materi yang sangat buruk, baik dari sisi konten maupun dari sisi dampaknya. Juga penegakan hukum melakukan pelacakan, dan saya yakin aparat penegak hukum memiliki kemampuan dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencegah dan juga melakukan penanganan yang cepat dan juga tepat. Ya. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin ketertiban sosial dan juga untuk kepentingan penjeraan agar orang yang memiliki itikad buruk di dalam konteks ini tidak diberikan ruang. Saya kira ya. Ya, Pak, tapi sebenarnya poin-poinnya apa saja sih yang kemudian MUI menyatakan ini tuh sesat ataupun menghina atau melecehkan Nabi Muhammad dan juga Islam? Ya, cukup banyak ya. Di situ video yang ditampilkan di dalam channel yang memang didesain untuk kepentingan menghina dan juga mendiskreditkan agama Islam dan juga Nabiullah Muhammad SAW ada cukup banyak. Saya sempat melihat beberapa ya, ada yang terkait dengan
visualisasi Nabiullah Muhammad yang di dalam Islam itu tidak diperkenankan. Itu satu. Kemudian yang kedua, memutarbalikkan fakta sejarah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh dunia sebagai mujaddid, sebagai tokoh yang memiliki komitmen untuk membangun kebersamaan, mengangkat harkat kemanusiaan, sementara di video digambarkan sebagai figur yang anti kemanusiaan, kemudian dan berbagai gambaran yang mendistorsi kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dia di dalam membangun narasi ceritanya mengutip ayat Al-Quran, kemudian mengutip buku Sirah Nabawiyah yang sepenggal serta membangun opini buruk dan juga membelokkan dari fakta dari narasi yang dikutip tersebut. Misalnya mengutip dari Ibnu Ishaq, salah satu penulis terkenal di era tabi'in, yaitu era generasi sahabat, yang menulis buku yang sangat terkenal, yaitu Sirah Nabawiyah. Dia mengutip secara salah dan mengambil angle yang seolah-olah menunjukkan karakter Nabi yang divisualisasi secara tidak baik. Oke, artinya Majelis Ulama Indonesia melihat akun YouTube ini, video yang kemudian beredar ini sebagai arah memang untuk membelokkan sesuai dengan fakta dari agama Islam ini, atau sebetulnya ada hal-hal lain yang kemudian ditangkap oleh Majelis Ulama Indonesia? Ya, saya menduga ini sistematis ya, karena pada hakikatnya video animasi ini tidak diproduksi di dalam negeri. Karena di dalam pelacakan kami di Majelis Ulama Indonesia dan juga informasi yang kami peroleh dalam proses konsolidasi, itu video sudah diproduksi di luar negeri, tetapi kemudian diolah ulang dengan narasi seolah-olah itu adalah produksi dari Indonesia, dilengkapi dengan dubbing bahasa, kemudian referensi buku-buku misalnya karya Imam At-Tabari, kemudian karya Ibnu Ishaq, dan juga terjemahan Al-Qur'an yang ayat-ayatnya benar tetapi didudukkan dalam konteks yang salah serta penafsiran yang salah sehingga bisa berdampak kepada penyesatan opini publik. Walau demikian, sebenarnya masyarakat Muslim yang awam sekalipun itu tidak tersesatkan ya, tidak mislead dari apa yang digambarkan dari video ini. Yang menjadi masalah adalah soal kesengajaan di dalam membangun narasi kebencian atas dasar agama. Ini bahaya, sehingga aparat harus segera melakukan langkah-langkah preventif dan juga preemptif, jangan sampai kemudian berdampak kepada keresahan sosial yang jika tidak ditangani secara terukur, secara cepat dan juga tepat, berdampak kepada kohesi sosial di tengah masyarakat yang sudah baik ini. Ya. Informasinya juga Pak, ada hadis-hadis palsu ya Pak ya, dalam konten-konten dari akun Sunnah Nabi itu ya? Ya, sangat banyak masalah kalau diurai dari sisi kontennya ya. Tetapi kita tidak perlu membelejetin satu-satu terkait dengan konten yang bermasalah tersebut. Totalitas video itu juga bermasalah. Motivasi orang yang mengupload, mengunggah, memproduksi, dan juga mengedarkan itu juga bermasalah. Maka butuh langkah cepat terukur untuk yang pertama men-take down, kemudian yang kedua memastikan ini tidak beredar secara luas. Oke.
Kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum dengan pelacakan, penangkapan, dan juga penanganan serta menyampaikan ke publik bahwa tindakan yang seperti dilakukan oleh akun sunnah Nabi ini berbahaya di dalam konteks membangun relasi sosial di tengah masyarakat kita. Ini sekali lagi bahaya. Jangan sampai kemudian provokasi ini dianggap biasa sehingga langkah-langkah sejenis itu ditempuh untuk kepentingan membangun narasi kebencian yang kemudian mengoyak kohesi dan juga kebersamaan antar umat beragama yang berbeda dalam konteks kehidupan sosial yang harmonis. Oke. Baik Pak Asroruniam, kita masih ingin melanjutkan dialog kita soal akun dari Edsuna Nabi yang kemudian melecehkan Nabi Muhammad dan juga agama Islam. Tapi apa kabar Indonesia siang, harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pendapat dari masyarakat berkaitan dengan salah satu channel YouTube yang belakangan heboh dan sempat meresahkan karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Ada rekan kami Jasmine Rahmadi yang akan berbincang-bincang dengan beberapa warga di sana. Jasmine, silakan. Ya, selamat siang Vena, Putri dan juga pemirsa. Sebuah channel YouTube bernama Sunnah Nabi akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat karena dinilai menghina agama Islam dan juga menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pihak MUI pun juga sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pemilik dari akun YouTube ini karena dinilai sudah meresahkan masyarakat. Beberapa poin yang disampaikan oleh pemilik dari akun YouTube ini adalah ulama-ulama ini sengaja menutupi tabiat dari Nabi Muhammad SAW untuk menjaga citra Islam sebagai agama yang damai. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai adanya akun YouTube ini? Kami akan coba tanyakan untuk Anda pemirsa. Halo, selamat siang, dengan Bapak siapa? Bapak Hairul Maulidi. Pak Hairul, bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai adanya akun YouTube yang cukup meresahkan masyarakat karena menghina agama Islam dan juga Nabi Muhammad? Terima kasih. Kalau menurut saya, apapun yang namanya menghina, walaupun bukannya berkaitan dengan agama ataupun keyakinan dari seseorang, itu ya perlu dilakukan tindakan ya. Dan kita semuanya sudah ada aturan, sudah ada undang-undangnya. Kalau melanggar ya diproses supaya tidak membuat jadi resah masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat itu resah, bisa timbul konflik antar masyarakat seperti gitu. Jadi masyarakat dengan masyarakat bisa terpicu untuk terjadinya hal yang tidak baik. Seperti artinya ini harus diproses melalui jalur hukum begitu ya Pak? Oh ya kan ya, sesuai dengan hukumnya kita udah semuanya udah ada aturannya. Ya, misalnya baik aturan mengenai undang-undang tentang elektronik ya, apa namanya, tayangan elektronik ataupun undang-undang mengenai penghinaan, penistaan agama, itu udah ada aturannya semua. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Hairul. Kita coba tanyakan kepada masyarakat ataupun warga DKI Jakarta lainnya yang sudah berada di sini. Pemirsa, dengan Bapak siapa? Saya Arif. Pak Arif. Pak Arif, kenapa sih Pak penghinaan, kasus penghinaan terhadap agama ini juga masih sering kali terjadi dan marak di masyarakat? Kalau menurut saya itu perlu harus diwaspadai, apalagi tahun ini tahun-tahun politik orang bilang ya, supaya jangan sampai ada di blow up untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan partai atau kelompoknya, sehingga kita jadi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama di Indonesia. Itu sangat kita sayangkan. Saya sebagai Muslim, apapun agamanya di luar non-Muslim, kalau sampai menghina nabinya, Tuhannya, kitab sucinya, itu tidak bisa ditoleransi, harus diproses sesuai dengan hukum. Mungkin itu dari penanganan saya yang tepat dari pemerintah selain memproses dari sisi hukum nih Pak, apalagi sih agar kasus serupa ini tidak terjadi lagi di masyarakat? Rasanya harus dilihat dari orang yang dipandang yang bisa mempengaruhi umatnya ataupun komunitasnya supaya jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita sebagai bangsa Indonesia, itu aja. Karena kita menjunjung tinggi
umat yang bangsa yang bertoleransi dalam hal beragama. Saya rasa itu udah baku ya. Sangat penting ya Pak untuk menjaga persatuan. Yang lakum dinukum waliyadin. Artinya Nabi kita pun, kitab suci kita pun udah memperjelas. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi kita sangat toleransi sebagai muslim terhadap agama atau kepercayaan yang lainnya. Dan justru kasus-kasus seperti ini berpotensi untuk memecah belah betul, masyarakat di Indonesia. Itu yang kita tidak harapkan. Betul. Makasih banyak Pak. Kita tanyakan pemirsa kepada satu warga masyarakat lagi yang berada di sini. Apakah ada pendapat lain mengenai kasus ini? Selamat siang Pak. Ini dengan Pak siapa? Pak Haryo. Pak Haryo. Pak Haryo, gimana Pak pendapatnya mengenai adanya akun YouTube yang cukup meresahkan masyarakat? Menurut saya begini, kalau itu merupakan suatu penghinaan, maka negara kita ini negara hukum. Ya harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu kira-kira itu. Artinya untuk kasus akun YouTube ini, sebaiknya segera diproses melalui proses hukum begitu ya Pak? Pastinya, karena kalau ini dibiarkan, nanti akan ada balasan dari kiri, dari kanan, dan akhirnya akan terjadi konflik horizontal. Jadi penanganannya harus cepat dan harus tepat dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan dengan beberapa warga mengenai kasus dari akun YouTube Sunnah Nabi yang cukup meresahkan masyarakat karena dinilai ini menghina agama Islam dan juga Nabi Muhammad. Memang saat ini akun YouTube tersebut jika kita klik sudah bertuliskan channel is not available, artinya memang ini sudah tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat, namun nama dari akun YouTube tersebut masih tertera di YouTube. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Vena dan Putri. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi sudah bertanya-tanya kepada warga di sana. Terima kasih. Ya kalau ditanya beragam ya komentar warga ya. Mm-hmm. Banyak juga yang ternyata tidak setuju dengan konten-konten yang di-upload, diunggah oleh akun dari Sunnah Nabi. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua MUI Bidang Fatwa, Pak Asrorun Niam Soleh. Pak Asrorun Niam masih bersama kami? Baik. Pak, ya, kalau kita lihat nih sebenarnya sudah jelas ya tadi disampaikan ada ujaran kebencian, pelecehan, bahkan penghinaan terhadap agama kita juga. Nah, kalau dari upaya MUI sendiri sejauh ini apa yang sudah dilakukan selain mungkin mendesak kepolisian untuk menangkap siapa dalang di balik akun tersebut? Ya, saya secara pribadi dan juga teman-teman dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menjalin kontak ya dengan Kementerian Kominfo, kemudian dengan Direktorat Cyber di Polda, kemudian dengan BSSN untuk memastikan dengan langkah cepat agar tidak lagi memungkinkan tersebarnya dan juga terakses-nya konten yang melecehkan umat Islam dan juga melecehkan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk tidak terprovokasi. Karena video atau ujaran yang melecehkan Nabiullah Muhammad itu tidak mengurangi kehormatan, penghormatan, keagungan, dan juga pengagungan kita kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang paling penting, langkah-langkah penegakan hukum ini perlu dilakukan secara cepat dan terukur. Jangan sampai menunggu kasus heboh, menunggu masyarakat marah, baru kemudian datang untuk melakukan langkah-langkah. Saya kira cukup menjadi pelajaran beberapa kasus semisal karena terlambatnya penanganan sehingga api berkobar dulu baru kemudian datang memadamkan. Kita berharap langkah-langkah preventif dan juga preemptif dapat dilakukan dan saya yakin aparat penegak hukum dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusianya maupun teknologi yang dimiliki, itu tidak sulit untuk mengungkap siapa yang memproduksi, kemudian siapa yang menjadi penyebar, dan juga siapa yang menjadi pendukung, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Ya. Saya kira ini penting dan early warning bagi seluruh elemen untuk tidak terus
memviralkan dan atau menyampaikan sekalipun dengan narasi negatif, tetapi jika dilakukan dengan menyebarkan kontennya, maka ini juga bisa terjebak kepada pelanggaran pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Karena itu termasuk menyebarkan konten elektronik atau menyebarkan siaran elektronik yang berisi ujaran kebencian, berisi kepada penistaan dan juga penodaan agama yang berbasis SARA tentunya ya. Saya kira ini harus menjadi kesadaran kolektif kita. Dan sekali lagi, aparat penegak hukum tidak boleh terlambat melakukan langkah-langkah, bukan hanya sekedar delik aduan. Saya kira ini yang harus dipahami. Karena ini adalah delik umum dan cukup banyak pasal-pasal yang dilanggar dalam konteks masalah ini. Iya. Kalau memang ternyata sudah terbukti ya Vena, sudah terbukti melecehkan dan menghina, ini harusnya Kominfo segera bertindak ya, karena tadi saya lihat akunnya masih ada, masih aktif. Mudah-mudahan segera dapat penyelesaian. Terima kasih banyak Pak Aslinia. Betul, sebagian, sebagian sudah di take down, tetapi sebagian masih ada ya. Saya tentu memberikan apresiasi atas langkah cepat dari beberapa rekan yang saya jalin secara personal untuk melakukan langkah-langkah takedown dan alhamdulillah beberapa akun sudah di takedown, tetapi belum secara keseluruhan. Faktanya hingga hari ini beberapa akun masih bisa diakses. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asroru Niam. Semoga segera ada penyelesaian terbaik untuk kasus ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.